Hamil anak kedua buah cintanya dengan Anang, Ashanti memang tidak terlampau manja seperti pada kehamilan Arsy. Tapi Ashanti mengaku dirinya sangat dimanjakan Anang suaminya. Yang setelah ketahuan mengandung lagi, Anang selalu cepat pulang ke rumah kalau pekerjaannya sudah selesai. Enggak sih, Mas Anang juga gak ngidam. Paling Mas Anang pengennya cepat pulang gitu kan, habis dari kantor pengennya di rumah sama istrinya, sama anak-anak. Kalau jadi mbaknya pasti lah namanya suami. Pertama aku kedua mungkin dia. Tapi dia lebih senang ngakunya kayak gini sekarang. Maksudnya aku gak terlalu... aku tiap hamil gak manja gitu loh, kayak gimana-gimana. Dan dia manja ini mungkin karena dengan dia pulang ke rumah cepat. Terus dia suka nanya, kamu gimana? Misalnya kayak pulang lah gitu. Kalau gak ada kerjaan, pulang. Kayak ini aku cuma kerja, bisa pulang.